Oke guys, kembali lagi bersama kami di Habis Palembang. Pada kali ini gue akan bersosial eksperimen kembali seperti pemerintahan dari komentar salah satu di bawah sini, yaitu Bang, coba sekali-sekali bikin sosial eksperimen tentang buang sampah sembarangan. Apakah di apa di DKB ataupun di Jakabaring. Nah, sekarang kita sudah berada di Benteng Kuta Besak yang tepatnya berada di Palembang. Hari ini kita akan melakukan sosial eksperimen, yaitu buang sampah sembarangan. Apakah orang-orang sekitar kita akan peduli akan hal itu atau malah membiarkannya begitu saja? Yang tentunya pada saat ini silakan kalian lihat ya, penuh banyak sampah-sampah berserakan di sana, juga ada sudah banyak. Ya intinya mohon untuk kepada pemerintah untuk memperhatikan kebersihan yang berada di Kota Palembang, tentunya yang ada di Benteng Kuta Besak, karena Benteng Kuta Besak ini merupakan salah satu wisata tempat orang berkunjung, karena ini ikon yang Palembang. Oke, let's do experiment. Ya, sepertinya dibiarkan saja, boy. Nggak ditegur ya? Ya, nggak ada yang negur juga. Iya, nggak ada juga. Orang nggak peduli gitu loh dengan sampah yang ada di Palembang ini. Mereka mana peduli? Mohonlah ya, untuk menjaga kebersihan kota Palembang yang sangat kita cintai. Bu, sampah bu, maaf bu. Gak apa-apa buang sampah sini bu ya. Iya, gak apa-apa kali bu ya. Iya, soalnya sampah semua ini bu. Taruh sana bu ya. Iya, gak kasih kotor sampah bu. Maaf punya kotor ini bu. Maaf bu ya. Oke bu, bu sampah saya bu ya, maaf bu ya, nggak ditegur lagi, ya udah, nggak peduli orangnya, bu, maaf bu, kita lagi sebenarnya lagi bikin video sosial eksperimen tentang orang kalau buang sampah itu kira-kira ada yang peduli apa enggak. Jadi sebenarnya itu ada teman saya itu lagi nge-record buat video. Iya. Nanti di-upload di YouTube. Enggak apa-apa, Bu ya. Ya jadi buat saran aja, Bu, kalau ada orang yang buang sampah gitu enggak apa-apa ditegur, "Dek, Dek, ini sampahnya, Dek." Kayak gitu ya. Enggak apa-apa, Bu. Supaya lingkungan kita bersih. Ular apa namanya, Bang? Ular sawah. Kalau sawah tempat kami itu biasanya dimakan, Bang. Iya, enak lagi. Iya. Apakah mereka akan peduli atau tidak? Satu, dua. Ya, gak peduli juga, boy. Gak dipanggil. Ternyata gak ditegur, boy. Ya, ternyata gak ditegur. Sampah bu, boleh buang sampah sini kan bu? Gak apa-apa kan bu ya? Oh iya, soalnya ini juga sih banyak buang sampah sembarangan. Gak apa-apa kalau buang sampah aja bu ya? Gak apa-apa pak ya, buang sampah sembarangan sini, kotor juga masalahnya. Pantes nih kotor-kotor pada orang-orang pada nggak peduli ya. Iya, Pak. Makasih, Pak.
Ade. Bu, maaf sebenarnya kita lagi bikin video, Pak. Video sosial eksperimen kalau orang buang sampah sembarangan tuh kira-kira ada yang negur apa enggak gitu kan. Tuh, teman saya, Bu, yang lagi di listen, itu ada kamera. Iya, jadi buat ini buat masukan untuk dinas kebersihan yang ada di Kota Palembang juga. Kasih ya, Bu, ya, Pak. Oke, guys, demikian eksperimen kita pada hari ini, yaitu tentang kepedulian masyarakat tentang kalau ada orang membuang sampah sembarangan. Sekarang kita berada di Kota Palembang. Palembang ya kota saya sendiri. Palembang yang sangat saya cintai, yang sangat kita banggakan, yang sebentar lagi kita akan melakukan SEA Games. Saya harapkan mulailah dari kita sendiri untuk menjaga kebersihan tersebut dan saling kita mengingatkan untuk menjaga kebersihan satu sama lainnya. Dengan menjaga kebersihan, ya insya Allah Kota Palembang sesuai apa yang kita harapkan, ya, menjadi Palembang yang indah, indah untuk dilihat, indah dan untuk dikunjungi. Apalagi sekarang kita berada di salah satu ikonnya Kota Palembang, yaitu BKB, Begornya Ampera. Demikian eksperimen kita pada hari ini. Dan satu hal, dukung channel kita dengan cara klik like, comment, share, and subscribe. Thank you. Mari jaga kebersihan yang ada di Kota Palembang, karena dengan menjaga kebersihan sama saja kita menjaga diri kita semua. Oke? Dah.